Halo, salam satu nyali, wani sarongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan yang dulu songko situasi dan kondisinya koyone Frank Rikard Soko iki gak bakal nerusne langkahe ning Persebaya. Bukan kok masalah kualitasnya yang buruk utawa kapasitasnya yang jelek, tapi balik maneh dia lagi kena hukuman dari PSSI dan itu sangat lama, nulah hampir 1 tahun. Lagi lah nggak sebulan, berarti kan sampai musim iki entek Frank Rikard Soko gak bakal iso main walaupun dikontrak lo ya. Jadi gak gunane fix untuk hari ini. Kabar yo kuwi mau balik maneh Frank Rikard Soko keluar dari Persebaya. Hal iki disampaikan karo Chandra Wayudi, dia ngomong ini. Mereka PSSI memastikan bahwa Frank ini baru 1 bulan menjalani masa hukuman. Masih ada 11 bulan masa hukuman lagi, jadi memang tidak bisa bermain. Nah, dulu sangka kata-katanya ini berarti fake manajemen gak ngontrak Frank Rikard Soko. Jadi yo balik mana ning kono ada cuma 2 siji back dan itu benar-benar dirasa sangat kurang loh. Mergo kompetisi musim kan benar-benar lama, butuh tambahan, butuh kuantitas ngono loh. Nah, nama yang beredar tetap Abdul Lestaluhu. Optimis lah terhadap transfer Abdul Lestaluhu. Nah, ditanya awak media, Chandra Wayudi ini ditanya, ya apa peluangnya untuk hari ini? Mergo kan ini deadline pengumumannya kan hari ini. Nah, Chandra Wayudi omong ini, ya mudah-mudahan ini masih diusahakan. Maksudnya ini, ya moga-moga dino ini iso lah, iso diusahakan keberadaannya iki iso sampai ning Persebaya lho. Tapi balik maneh kabeh masih bisa terjadi, kemungkinan transfer Abdul Lestaluhu iki gagal bener-bener kecil lah, bener-bener kecil. Nek gak ana sesuatu hal sing bener-bener besar, kuwi insyaallah transfer Abdul Lestaluhu iki mulus lah ning Persebaya ngono lho. Mergo nek ditilik dari apapun, memang ini haknya Persebaya. Pomo Abdul kembali yang balik ning Persikabo. Yo tak pikir untuk kedepannya ini benar-benar merugikan lah kanggo Abdul Lestaluhu. Berarti ini kan perlu dipertanyakan kredibilitas karo keprofesionalitasnya koyo opo ngono kedepannya. Jadi tak pikir langkah terbaik untuk Abdul Lestaluhu tetaplah gabung ke Persebaya. Nek merunut kok jalan ceritane transfer iki sing sampean wis ngerteni ngono lho. Dadi insyaallah lah untuk transfer Abdul Lestaluhu iki gak masalah. Semoga wae nang diresmikan karo official pin. Yo wis ngene sangko aku, salam satu nyali wani sarungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.